Salam satu hobi. Selamat datang di channel saya, Kemas Koki. Video kali ini saya akan membahas tentang aerator baterai yang baru saya beli. Aerator ini wajib kalian miliki para penghobi ikan hias. Kenapa demikian? Langsung saja kita mereview aerator AA6603 dari Amara. Ini dia teman-teman, tampilan dari kotak aerator AC/DC Amara AA6603. Ini hanya kotak teman-teman, soalnya aeratornya udah dipasang nih. Tuh di atas tuh. Kita lihat ya dalamnya ya. Ini tempat aeratornya. Terus di dalam kotaknya nih ada dua selang dan dua batu aeratornya. Satunya itu tuh udah dipasang tuh. Spesifikasinya ini nih teman-teman. Nih, bisa lihat di sini nih. Mereknya Amara. Tipenya AC/DC AA6603. Tegangan AC-nya dia memakai 220 sampai 240 volt. Untuk daya yang dipakai 2,8 watt. Outputnya 2 kali 3 liter per menit. Maksudnya dia kan ada dua lubang nih teman-teman. Jadi satu lubang itu bisa 3 liter per menit. Dan tekanannya 2 kali 0,015 MPa. Jadi satu lubang itu bisa 0,015 MPa tekanannya. Ini dia teman-teman, tampilan dari Amara 6603. Sini ini nih ada dua lubang nih. Satunya enggak kepake. Bentuknya persegi. Di belakangnya gini nih tampilannya nih. Ada kakinya nih. Terus ada buat ngegantungnya nih kayaknya. Terus di sini ada colokan inputnya nih dari listrik. Sini lampunya warna merah. Kalau dia nyala, maksudnya kalau dia nyala ke listrik PLN, lampunya warna merah nih. Kalau dia dalam mode baterai, dia lampunya berubah jadi hijau. Ini contohnya nih. Kita cabut ya. Ini nih. Nih teman-teman. Ya. Nah. Ya kan? Ini simulasi dalam keadaan mati lampu. Aeratornya enggak mati sedikit pun kan? Nah, itu dia keunggulannya teman-teman. Terus fungsi lain dari tombol ini teman-teman adalah jika kalian tekan lama. Nah, jika dia kedip-kedip, dia udah masuk mode hemat daya teman-teman. Jadi ini kalau dia udah masuk mode hemat daya, aeratornya ini akan hidup 30 detik kemudian mati 30 detik. Kita lihat ya. Nah, benar kan? Dia akan mati 30 detik, hidup lagi 30 detik. Seperti itu terus sampai baterainya habis. Untuk kembali ke mode awalnya, kita matiin dulu teman-teman. Tekan lagi. Nah. Aerator ini sangat cocok sekali buat kalian di rumah yang listriknya sering mati lampu. Kasihan kan ikan kalian kalau kekurangan oksigen bisa mati. Keunggulan dari aerator ini, baterainya dapat di charger kembali. Jadi ketika mana listriknya? Listrik udah nyala nih. Dia mengisi baterainya sendiri teman-teman, otomatis.
baterainya otomatis mengisi. Nggak perlu kalian setting ulang lagi. Terus kalau baterainya ini udah penuh, dia stop sendiri, teman-teman. Jadi nggak perlu kalian, pokoknya nggak perlu di setting-setting ulang lah, setting-setting lagi pokoknya. Oke teman-teman, itu dia video review dari aerator Amara AC/DC A6603. Pokoknya aerator ini wajib teman-teman kalian miliki. Soalnya apa? Yang udah kita sebutin tadi teman-teman, salah satu keunggulannya otomatis mati sendiri teman, otomatis hidup sendiri teman-teman saat dalam keadaan mati lampu. Jadi kalian nggak perlu takut lagi teman-teman ninggalin akuarium kalian sendirian di rumah. Karena saat mati lampu, ikan kalian dijamin nggak akan kekurangan oksigen. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Aerator ini dalam keadaan menggunakan DC atau baterai atau dalam keadaan mati lampu, dia bisa bertahan 12 jam. Dan dalam mode hemat daya diklaim bisa mencapai 24 jam. Saya sendiri belum pernah mencoba sih. Ya, kalau kalian mau mencobanya silahkan. Ditunggu sampai 24 jam. Kalau admin sih ya nggak mau lah kelamaan. Jika video ini dirasa bermanfaat teman-teman, silahkan di like, subscribe channel saya Kemas Koki, dan silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian para pencinta ikan Mas Koki. Salam ikan gembul kita.